بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه Oh. Pemirsa rahimakumullah. Indah mendengarkan bacaan Al-Qur'an? Indah. Teduh hati kita? Teduh. Itulah ketika kita selalu bersama Allah, bersama Al-Qur'an, hidup kita akan terasa indah. Inilah Bapak Ibu fitrah manusia. Kalau kita ingin membangun akhlak mulia, mulailah dari Al-Qur'an. Kalau kita ingin punya anak-anak yang soleh dan solehah, mulai dari Al-Qur'an. Kalau kita ingin memperbaiki sebuah generasi, mulailah dari Al-Qur'an. Kalau kita ingin memperbaiki sebuah bangsa, mulailah dari Al-Qur'an. Sebuah bangsa akan menjadi indah, menjadi teduh ketika semuanya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu. Halo. Ini wajah ibu-ibu kayaknya sudah menikah semuanya. Tapi saya ingin tanya sekarang tentang menantu. Ini ada nih calon menantu ibu. Ganteng bu. Tajir uangnya banyak. Tapi pembohong. Mau? Gak mau. Berarti semua kita ingin menantu yang berakhlak mulia. Bapak-bapak juga sudah menikah. Benar pak? Benar. Saya gak akan tanya istri yang kedua. Tapi saya ingin tanya. Bapak ini mau punya menantu. mana yang Pak pilih? Menantu ganteng atau menantu cantik tapi dia akhlaknya buruk. Suka berbohong, suka berbuat maksiat. Bapak mau? Tidak. Semua kita sepakat bahawa semua kita ingin akhlak mulia. Inilah yang ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih seorang yang menjadi sahabatnya, maka yang pertama-tama Rasulullah sallallahu pilih adalah mereka yang berahlak mulia itulah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, para sahabat semua mereka adalah orang-orang yang terkenal dengan akhlaknya wa innaka adim. benar ketika Allah memuji Rasulullah sallallahu memujinya karena memang akhlak Rasulullah adalah akhlak tertinggi barusan kita mendengar ayatnya Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kalau kamu ingin tahu idola terbaik, enggak usah bingung, enggak usah seperti orang yang tidak punya panduan. Kita sudah punya panduan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendamaikan antara kelompok fulan, suku fulan, suku fulan, suku fulan berebut Untuk siapakah yang mau meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula? Ketika itu, datanglah Rasulullah SAW. Mereka langsung berkata, "Al-Amin, Radina ini orang yang kami percayai, ini orang yang kami percayai sampai pun orang kafir percaya kepada Rasulullah." SAW. Mengapa? Karena Rasulullah Wasallam tidak pernah berbohong dalam hidupnya. Itulah dia, langsung Rasulullah pun memberikan solusi yang objektif. Kapan masyarakat damai? Kapan masyarakat tenang? Ketika sang pemimpin memberikan solusi yang objektif. Bahwa ketika itu Rasulullah SAW memberikan hak mereka masing-masing. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Maka di sini Rasulullah SAW kemudian mengangkat batu itu, diletakkan di sehelai kain yang lebar, lalu masing-masing suku membawa tepian kain itu, dan kemudian setelah itu Rasulullah meletakkan batu Hajar Aswad ke tempatnya semula. Maka semua tenang, semua bahagia, semua merasakan bahwa dirinya mendapatkan haknya. Itulah dia pentingnya akhlak mulia, bahwa sebuah bangsa tidak akan pernah merasakan kedamaian ketika dalam bangsa itu tidak ada kejujuran, tidak ada akhlak mulia. Maka terjadilah di dalamnya sebuah kekacauan-kekacauan. Rumah juga demikian ketika suami pembohong, rumah akan hancur, istri pembohong, rumah akan hancur, anak pembohong, keluarga akan hancur. Maka kita mulai dari diri kita sebagai rumah tangga. Tidaklah kita memulai dengan akhlak mulia. Begitulah kita semua membutuhkan akhlak mulia. Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti hati istrinya. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ma ra'aituhu yadribu sayan. Belum pernah aku melihat Rasulullah SAW memukul benda, memukul meja, menggeprak tembok, tidak pernah. Apalagi melempar TV, belum ada TV ketika itu. Ya, Perhatikan sampai seperti itu bapak ibu Allah Ahlak Rasulullah sallam. Apalagi memukul istri tidak mungkin. Belum pernah kata Aisyah Rasulullah matanya melotot lalu berkata, uh ingin memukul tidak pernah bapak ibu Allah. Makanya Aisyah sebagai istri dan seluruh istri Rasulullah sallam merasakan kebahagiaan bersama Rasulullah sallam. Bahkan Rasulullah sallam menyempatkan bersama keluarganya untuk selalu makan bersama dan ngobrol tentang iman bukan ngobrol tentang dunia begitulah akhlak ini menjadi penting karenanya Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa di antara pembekalan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lapang dada lapang dada alam nasroh laka sodrok. hidup ini Bapak Ibu banyak masalah ya Nah yang paling penting dalam menghadapi masalah, jangan berhati sempit. Luaskan dadamu, luaskan hatimu. Setuju enggak? Misalnya, orang yang hatinya sempit, masalah kecil menjadi besar. Benar? Orang yang hatinya le luas, lebar, masalah besar menjadi kecil. Ibu, gajah besar atau kecil? Besar. Kalau berdiri di lapangan yang luas nampak? Kecil. Tikus besar atau kecil? kecil? Kecil. Kalau masuk ke kamar tidur kita yang sempit? Besar. Nah itulah dia. Salah satu kata kunci bahwa dalam akhlak mulia, hendaklah kita berlapang dada. Hadapi semua persoalan dengan senyum. Ibu bahagia melihat kawannya senyum? Melihat suami senyum senang? Bapak senang melihat istri senyum? Ini makna hadis tabassumu kali akhi ka Kalau engkau selalu senyum, maka semua masalah akan selesai. Inilah sedekah paling mahal dalam hidup kita yang harus kita selalu berikan. Senyumlah, dunia akan damai. Silahkan ada yang mau bertanya? Abi buka sekarang. Ya. Ya, ya Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Mariana dari Majelis Talim Nur Rohma. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Ya. Bagaimana cara yang paling mudah untuk meneladani akhlak Rasulullah dan menerapkannya pada zaman sekarang ini? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahmatullahi Akhlak itu intinya iman. Makanya dalam hadis Nabi meletakkan hubungan iman dengan akhlak. Mangkana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat hendaklah memuliakan tamu. Mangkana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yang beriman kepada Allah dan hari kiamat pasti akan berkata baik atau dia diam. Dalam hadis yang lain, falayuk dijarohu tidak menyakiti hati tangganya dan seterusnya. Jadi dasar dari akhlak itu iman. Lalu kemudian dari iman lahir ibadah, solat, puasa, zakat, haji. Ini ibadah, Bapak Ibu Rukmullah. Jadi ibadah ini yang akan membuahkan akhlak. Karenanya tentang solat, inna solata tanha anil wal mungkar. Orang yang solat tidak mungkin berbuat keji dan mungkar. Yang kedua puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladheena min qablikum la'anlakum tattakun. Takwa di sini akhlak. Ini semua tentang akhlak. Haji, faman farada fihi nal hajjah fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Orang yang pergi haji tidak berkata-kata kasar, tidak berkata-kata kotor, berkata kotor, tidak bertengkar. Itu haji. Zakat, Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum Zakihim biha. Bayar zakat, kamu akan bersihkan jiwa kamu. Jadi iman fondasi akhlak. Ibadah akan membuat ada akhlak. Maka ketika ada orang, Pak Ustad, aku punya teman loh, baik Pak Ustad, tapi dia nggak sholat. Pasti itu bukan akhlak. Kenapa? Itu perilaku. Beda perilaku dan akhlak. Kalau perilaku dilakukan dengan kepentingan-kepentingan, tapi akhlak lahir karena iman, lahir karena ibadah. Ada orang beribadah rajin, tapi akhlaknya buruk. Maka dia juga. Berarti dia salah paham tentang ibadahnya. Karenanya, kita harus dua-duanya dibuktikan: ibadah baik, iman kuat, akhlak akan baik. Inilah makna hadis, kata Nabi, tentang iman, Islam, dan ihsan. Ihsan itu adalah intinya adalah akhlak luar biasa. Jadi, runutannya jelas, ustaz. Ya, yeah. jadi kalau kita bilang orang Jepang itu akhlaknya baik. Mm. Itu kurang tepat karena kurang gak, tepat. Ada, gak ada iman Prilakunya di situ. Perilakunya baik. Budi pekertinya dia baik. Budi pekertinya baik. Karena Luar biasa. mungkin karena kepentingan-kepentingan, supaya didatangi banyak mm -hmm. pengunjung dan sebagainya. <laughs> iya. Tapi yang jelas memang akhlak itu muaranya adalah iman ya. Iman. Iman, kemudian akidah. Ya? Yes. Luar biasa, terima kasih. Jazakallah, Ustaz Amir Faisal, atas tausiahnya bahwa ternyata menebar rahmat dan menyempurnakan akhlak yang mulia adalah tujuan Rasulullah diutus di muka bumi. Maka, kalau sudah ada paksa-paksa, kalau sudah ada uh, apa namanya, memaksakan kehendak kepada orang lain, tentu ini bukan atau tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan bermanfaat mudah dan kita akan jeda sejenak setelah jeda kita akan bertemu dengan Kiai Haji Fikri Haikal dengan subtema sudah baikkah akhlak kita tetap bersama kami dalam cahaya hati Indonesia.